私の真の力だ。闇夜の暗くに本当に生きた者たち、全ての愚か者に等しく滅びを与える。Halo teman-teman, selamat datang lagi di ini channel. Sebelum saya kasih lihat mana yang di ban ini minggu dan mana yang di buff, ini ada event ya, jadi event sampai tanggal 5. Jadi maaf baru kasih info, sudah cukup lama. Ini event Mary dengan event Esna, jadi cuma komen terus cuma like. Ada di nanti saya kasih di linknya. Terus syaratnya itu cuma taruh nama kalian IGN, nah ini yang saya lingkar IGN dengan tag ID di bawah itu ya, yang pakai pagar, cuma itu syaratnya. Jadi gampang ya, jadi pokoknya masuk di situ ada penjelasan atau infonya di itu situs. Oke, terus ini yang di buff ya, ada Elizabeth, terus ada Chain juga, ada Ruby, Tarin, ya Tarin masih di buff ya dari minggu lalu. Sedangkan yang di ban, nah yang di ban ini ada Tayo, terus Esna, nah Marduk. Marduk waktu itu di buff ya, sekarang di ban. Oke, jadi saya langsung kasih lihat saja ini pertarungan turnamen ya. Oh, bukan turnamen, arena. Nah, arena ini minggu. Di sini saya pakai Chain, terus di sampingnya pakai Amon. Nah, ini pakai Chain supaya multi strike ya. Kalau tidak salah multi strike, sudah agak lupa. Jadi kalau dia leader itu multi strike-nya meningkat. Oke, terus di barisan ketiga ada ini ya, Ferdandi. Terus Rue dan siapa satu ini, Sid. Nah, jadi Sid ini kalau pakai Sid jadi bisa ini ya, bisa kasih pelindung ke semua teman atau semua hero. Nah ini Ferdandi ya, jadi kayaknya Ferdandi saya ini. Nah, lihat kalau beruntung ya, kalau beruntung Ferdandi ini langsung bisa kill 3 musuh. Oke, terus ini Sid. Nah, ini Sid musuh ini dia kasih hidup ya, dia kasih hidup si Cynthia. Cuman mestinya dia bisa kasih hidup Ferdandi, kasih revive ya, kasih revive Ferdandi. Cuma kena status ya, jadi Ferdandinya kena status itu. Status apa itu? Tidak bisa di revive ya. Itu juga dari skinnya Ferdandi saya itu yang kasih tidak bisa revive. Oke, nah terus musuhnya ini ada Cynthia, ada Chain. Nah, ini dua support ya, ada Ramu dengan Sid. Oke, sekarang saya pakai skill 3 Amon. Skill 3 Amon ini sebenarnya tidak terlalu berguna ya kalau udah turun kedua atau wave ya, wave kedua. Karena skillnya itu cuma untuk skill 3 ya. Jadi kalau udah musuh udah pakai skill 3 atau support, biasa kalau nggak ada yang mati itu tidak terlalu berguna. Oke, ini oke, heal dulu. Oh, bukan heal ya, sebenarnya itu bukan tujuan saya heal ini, Sid. Cuma untuk ini ya, untuk kasih hilang cooldown. Jadi skill 2 Sid itu memang untuk menghilangkan cooldown, juga untuk heal ya, lebih cocok untuk kasih hilang cooldown. Oke, nah ini chain musuh ya, lagi heal dia. Oke, nah lihat, ini memang gila ini Ferdandi ya, memang bisa tidak bisa revive ya musuh. Jadi tinggal dua support sama Chain, dan ini udah pasti menang ya, hampir pasti menang. Oke, sekarang ini saya incar dulu ini Sid ya, karena dua-duanya ini Sid dan Ramu ini ada bisa revive kembali. Jadi saya incar dulu, kalau saya incar Chain susah ya. Nanti sebentar dikasih hidup lagi. Ini Ramu dengan Sid kasih hidup atau kasih revive ya, kasih revive jurusnya itu. Oke, oke, incar Sid dulu ya. Sid paling lemah ya, Ramu lebih kuat defense-nya daripada Sid. Nah, lihat habis saya incar Sid dikasih hidup lagi pakai Ramu. Oke, ini ultinya Ramu ya, sebenarnya dia bisa kasih hidup 2 kalau udah max itu udah sampai 3. Cuma ini karena dua hero mereka itu kena status tidak bisa revive, jadi cuma Sid yang hidup. Oke, ya Chain kesal sekali ya kalau lawan Chain ini. Jadi ada saran, memang kalau lawan Chain itu jangan pakai rune yang bikin heal ya, atau hero-hero yang bikin heal atau apa itu yang bikin tambah HP ya. Cuma ya susah juga, sudah malas ubah-ubah rune.
yang pasti main aman saja. Kalau bisa skill 3 si Chen, skill 3 usahakan langsung mati ya. Kalau tidak dia ya gini, ada itu kena status kayak apa ya. Kalau kita pukul dia heal terus dia bisa counter. Oh ya, Cynthia juga bisa counter ini ya, bisa counter Chen ya. Nanti Cynthia dengan Ruby, nanti kalau saya sudah build itu Cynthia, udah ada hero nya sekarang. Cuma belum saya build ya, belum saya upgrade. Dia bisa ini ya, bisa menghilangkan efek dari ini Chen. Oke. Nah, tenang saya karena saya sudah punya Chen juga. Kayak build Chen, jadi tidak terlalu takut. Oke, ini ya sudah, ini sudah pasti mati. Oke, death penalty. Oke. Ya itu dulu yang saya kasih info di ini video, saya kasih lihat. Thanks karena sudah nonton dan jangan lupa subscribe ini channel.